terapi. Iya. Lemahnya dari kapan, Pak? Bapak? Posisi tanggal 27. Tanggal 27. Nah. Ini posisi kakinya emang seperti ini. Ini ya? Dia tarik tadi. Ditarik sama dia sendiri. Oh, berarti yang lemah sebelah kanan ya? Ini, Bu. Nah, yang kiri bisa gerak enggak ya? Bisa gerak. Ya. Pak, coba diluruskan, Pak. Luruskan yuk. Luruskan sendiri yuk. Turunan. Turunkan. Dari udah lama kah Pak serangan ininya? Baru. Baru ya. Tanggal 27 itu mendadak. Ini baru yang pertama atau? Ya, pertama kali. Pertama kali. Dulu kerjanya apa Bapak? Kalau zaman muda dulu sih tentara. Tentara ya. Nah. Oh. Habis itu kerja tani. Kecapean kayaknya Bapak ini. Pak. Pak. Ya. Pak. Dari kapan nggak sadar gini Pak? Itu tadi yang pas tanggal 27 tujuh. Itu ya, puncaknya. Tapi sebelumnya tuh waktu Natal tuh bagus dia. Natal tuh bagus. Bagus. Sebelum-belumnya pun bagus dia. Bagus juga. Bapak ini. Ada demam nggak apa-apa nih? Hah? Demam. Enggak sih. Enggak ya. Berhenti dulu Pak ya. Berhenti. Pak, tensi dulu ya kita ya. Tensi dulu Pak Abu. Ada riwayat darah tinggi enggak Bapak? Ada. Ada ya. Kalau diabetes kencing manis sama asam urat ada? Enggak ada. Enggak ada ya. Kencing manis enggak ada. Enggak ada. Hanya darah tinggi aja. Darah tinggi. Katanya ada, kata ada abang ya. Tadi ganti ya. Ditensi deh bu Pak. Harus 80/70 Pak ya. Masih tinggi ya Pak? Masih tinggi. Ya. Kalau makan Bu, kebapaan Pak? Enggak, hanya sedikit. Sedikit aja. Sedikit. Ya? Itu pun dia apa sih namanya? Keluar lagi. Keluar lagi. Susah buat kasih makan ya Pak ya. Kalau enggak makan pakai yang ini gimana? Pakai selang NG, yang selang gitu ya Pak ya? Waktu itu sih dikasih selang katanya, tapi ditariknya lagi. Tariknya lagi. Kemarin dikasih minum, tapi bah apa? Batuk. Batuk. Mas. Apa ya namanya? Dahaknya ya Pak ya? Kedahak gitu. Itunya udah habis tadi apa yang lebih kuning dari perawat yang warna putih. Bapaknya kayaknya kurang tidur juga ya Pak ya. Kayaknya selama di sini. Selama di sini. Nah, di sini kita sinar dulu Pak ya. Iya. Kalau malam tidurnya gelisah nggak Pak? Bapaknya. Di sini ya. Yang jaga lain. Lain ya.
colokannya sih. Kasur gitu. Oh. Berarti yang maksudnya yang lemah itu yang sebelah kanan ya kayak yang lebih ini waktu gerak. Maksudnya kan kalau yang kiri kan tadi masih bisa bergerak. Masih bisa kan ya. Kanan kan. Berarti yang sebelah kanannya yang lemah. Pak, kita sinar sebentar ya Pak ya. Bin. Itu yang menyebabkan kali yang ngorok ya? Kalau ngorok itu karena dahaknya memang terkumpul Pak. Terus posisinya kan kalau kita kan sering beraktivitas Pak ya. Kalau Pak ini kan posisinya tidur. Jadi itu kan menyebabkan dia kenapa dahaknya itu berkumpul. Contohnya aja kita tidur malam hari aja kadang dahak di badan kita tuh masih ada Pak. Kita misalnya mati. Nah itu karena pengaruh dari kita tidur gitu. Kan kalau Bapak ini kan dia seringnya tidur posisinya kan karena memang kondisinya harus bed rest total kan Pak. Itu yang menyebabkan apa dahaknya berkumpul. Kalau udah mau tidur gitu dikasih kecup ini ya? Pagi boleh Pak, sehabis mandi sebelum makan. Sama, oh, sehabis mandi. Sore juga gitu Pak ya, sehabis mandi sebelum makan pokoknya. Ditarik sendiri. Tinggal di mana Pak rumahnya? Di Sejangkung. Sejangkung. Tanah Bogenpil. Iya, tangan kakinya supaya dia nggak lemah, soalnya kan kalau dibiarkan lama bisa lemah ya Pak, ototnya bisa mengecil.
fungsinya untuk apa ya, Mbak? Kalau misalnya disinari. Kalau ini kan untuk apa? Mencegah peredaran darahnya, Pak. Kalau untuk pasien seperti ini itu kan biar peredaran darah itu yang membantu supaya ototnya itu tetap apa ada bekerja. Betul. Jadi kita akan kasih terapi latihan juga. Thank you.